rilis press conference terkait kasus pembunuhan dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin di lokasi PT Bulawan Daya Lestari atau kita kenal dengan PT BDL yang terletak di Kabupaten Bulawan. Adapun dapat saya sampaikan ya terkait dengan kasus ini ada dua laporan polisi yang ingin kita sampaikan yaitu laporan polisi LPA 04 Romawi 9 2021 Polres Bolmong atau Res BM tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian yang kedua laporan polisi LPA nomor 471 Romawi 10 2021 Sulut SPKT tanggal 1 Oktober 2021.